Halo, assalamualaikum. Ketemu Kiravindra 2. Kali ini kita Kiravindra Art. Kali ini kita akan membuat stiker Lampung ya, atas permintaan teman kita. Ini dia orangnya. Nah, untuk membuat stiker Lampung ini, sebenarnya saya menggunakan kertas yang sudah saya sediakan untuk hari ini, yaitu kertas ukuran 30x33 itu ya, kali 21 itu yang kertas biasa, itu kertas biasa. Nah, sekarang kita akan membuat posisi stikernya. Membuat posisinya di sini. Kita bisa menggunakan pensil 2B untuk desain yang tipis-tipis. Kemudian kita ambil tengah-tengahnya ya, biar pas. Ambil tengahnya, kemudian kita tarik garis lurus ke atas ya, pakai skitsiku ya 90. Nah, nanti ukurannya untuk panjangnya stiker saya tentukan hari ini yaitu 11 cm. Kemudian yang ke samping juga 11 cm. Kemudian yang ke atas 12 cm, 12 cm. Kemudian kita akan buat dari sini. Ini kita tarik garis lurus ke atas dulu siku. Asal aja yang penting ke atas, nanti ada ukurannya sendiri. Ini juga atas. Nah, kemudian kita ambil untuk bagian sini 4 cm dari sini, kita 4 cm. Ini nanti akan menjadi diameter stiker ya. Diameter stiker. Kemudian kalau kalian membutuhkan jangka, itu lebih bagus nanti kita akan buat bulatan-bulatan dengan diameter yang sama gitu ya. Jadi ini 4 cm, kita akan buat berarti ke, ini kan sudah ya tadi ke atas sekitar berapa senti tadi? 8 cm, berarti yang bagian sini 8 cm dari sini ya. Ini ke sini 8 cm. Ya, 8 cm ya, 8 cm. Nah, sini 8 cm. Jadi dari sini tadi garis yang 11 cm tadi ke atas bebas naik 4 cm, kemudian ke sini 8. Ini juga sama yang samping kiri naik 4 cm ya, terus kemudian ditarik ke sini juga sama sekitar 8 cm ya, di sampai sini ya. Setelah itu kita ambil di sini 8, kita bagi 2, 4, kemudian kita garis ke bawah ya. Berarti otomatis ini juga 4 cm kan? Bawah 4 cm sama ya, kanan kiri sama. Kita akan membuat bulatan di sini. Ini apabila kita tidak menggunakan jangka. Kalau kalian nanti menggunakan jangka akan lebih mudah, langsung diambil berapa itu, diambil 4 cm terus kemudian diputer jangkanya, gampang malah ya. Nah, berarti ini kita akan membuat bulatan yang lebarnya kurang lebih, kalau pakai jangka itu akan lebih bagus ya. Jadi dibuat bulatan, sini juga dibuat bulatan juga. Nah, berarti bulatan ini diameter 8 cm. Kemudian bagian atas ini kita akan ukur dari sini itu 3,5 ya. 3,5 berarti di sini diameter 7 atau 6,5 bisa. Saya pilih 7 aja ya, 7. Kemudian kita buat ke sini juga 3,5 7 ya. Berarti ini diameter 7, kita kasih bulatan juga ya. Pakai jangka ya, yang bagus ya, jangan menggunakan seperti saya. Kemudian yang bagian sini kita buat juga 2,5
ya, 2,5 berarti 5 cm. Berarti dari bawah 2,5, dari bawah ini 2,5, kita akan membuat dari sini 2,5 juga, akhirnya ketemu 5 cm diameter 5 cm. Kita buat bulatan juga ya, menggunakan jangka, jangan lupa. Nah, setelah jadi bulatan seperti ini akan saya pertebal terlebih dahulu biar kalian akan melihat jelas ya. Ini bagian tengahnya. Ini saya sarankan menggunakan pensil yang tipis ya, 2B tapi agak tipis ya. Ini harusnya kalau pakai jangka pasti bagus hasilnya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan sambung ya, kita akan sambung masing-masing ini untuk menjadi siger lampu ya. Yang pertama kita akan ambil bagian sini, ini misalnya tengah, ini kan lurus ini ya, dibagi dua tambah sedikit sini, ini sama lurus dibagi dua tambah sedikit sini. Nah, kita akan sambung dari sini terus kita ambil ini ya, tengah-tengah apa itu, bagian ini tengah agak kesini dikit, terus ini tengah bagian agak ke sini sedikit. Jadi kita nanti sambung gini ya. Set, kita akan buat set nah gini ya, berarti sudah jadi dua. Kemudian kita sambungkan ke bawah seperti ini, kita sambungkan ke bawah seperti ini ya. Jadi ini sudah dapat dua. Nah, kalau sudah jadi seperti ini mohon maaf kalau mungkin ada melenceng sedikit, kalian bisa rapikan aja ya, rapikan aja bawah seperti ini ya, biar terlihat bagus ya. Nanti kita hapus bagian sini aja. Kemudian setelah itu kita sambung bagian yang ini. Nah, seperti ini kita sambung sini, boleh pakai penggaris ya, nanti boleh pakai penggaris. Kemudian tadi dari sini ya, ini dari sini kita taruh sini seperti ini. Nah, ini jadi bawahnya udah pas. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat mahkota bagian atas. Ini kita buat pas ambil bagian tengahnya di sini, ambil tengah di diameter ini, kemudian kita buat seperti ini. Boleh pakai penggaris ya, seperti ini. Kemudian kita ambil ini ya dari sini, ini juga dari sini hampir tengah gitu ya. Kemudian kita buat bulatan gini, ini buat bulatan seperti ini ya. Jadi ini sudah jadi yang bagian sini ya. Nah, kalau ini sudah jadi kerangkanya, tinggal kita akan membuat sudut lagi, mahkota lagi di bagian ini ya, di bagian sini ya. Kita akan lihat ini adalah lingkarannya ya. Maka kita akan membuat ini lurus, ambil aja satu di sini ya, lurus naik sedikit, kemudian turun ya, turun seperti ini. Kita sambung dari sini seperti ini ya, kita sambung dari sini ya, gini ya. Jadi ini misalnya garis lingkarannya tadi, kalian sambung seperti ini. Kemudian kita ambil tengahnya sini, ambil tengahnya juga, turun. Nah, ambil tengahnya, kita turun sampai sini. Nah, bagian yang kanan, yang kiri juga kita perlakukan yang sama ya. Sambungnya begini. Kemudian tadi kita ambil tengah, jangan lupa naik sedikit. Kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian ini tingginya sama ya, sama disambung seperti ini ya, disambung. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik, ambil tengahnya di sini, ambil tengah. Kemudian kita tarik lurus sampai melewati batas garis tengahnya ini ya, diameter ini tadi. Nah, kalau sudah, kemudian kita sambung. Ini kita ambil sekian ya, sekitar sekian. Ini kita ambil dari sekitar sekian. Jadi nyebrang
ini misalnya sudutnya ya kan, kita ambil sekian, langsung buat seperti ini aja, set, ya, terus kemudian kita buat ini, nah, melengkung ini ya, kemudian kita buat set, ya, ini diusahakan sama tingginya, kemudian kita buat melengkung seperti ini. Nah, berarti ini kerangka siger sudah jadi ya. Kerangka sigernya sudah jadi. Nah, kalau kepengen presisi, benar-benar presisi ya, kertas ini bisa kalian lipat. Kertas ini bisa kalian lipat di bagian ini ya. Kemudian kalian tok ya. Itu nanti akan menjadi apa itu, akan menjadi lebih gampang ya. Jadi membuat separuh saja itu sudah bisa. Caranya begini ya, kita misalnya ini ya, misalnya ini kita buat separuh seperti ini ya, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini. Itu kalau kita balik ke arah sebaliknya ya, ke arah sebaliknya, insya Allah malah akan jadi lebih presisi. Contoh ini ya, ini metode yang paling gampang. Kalian membuat separuh saja, terus kalian nanti yang separuhnya tinggal dibalik. Ini juga akan terlihat presisi ya. Kalau kalian menggunakan kerangka seperti ini mungkin agak lebih lama, kalian bisa menggunakan ini, tapi ini akan membuat prosedurnya akan lebih mudah jika kalian memahami prosedur yang tadi. Jadi caranya mungkin kalian akan membuat seperti ini sama ya, seperti ini sama, ada lingkaran 4 ini, diameter 8, diameter 7, 8, dan 5, tapi membuatnya cuma separuh saja. Jadi seperti ini, kemudian tarik sini, nanti setelah itu kalian pakai metode tadi, tinggal ngetok menggunakan kertas yang lebih tipis, kemudian dibalik ke kanan dan ke kiri, dan insya Allah hasilnya presisi. Nah, ini untuk kerangkanya. Mengenai yang lain ya, misalnya seperti lingkaran-lingkarannya, bunga-bunganya, kita memang harus membuat apa itu, semacam kerangka juga. Jadi sisi-sisi posisi bunga, di sini posisi bunga, di sini nanti posisi bunga, di sini posisi bunga, kemudian ini di tengah posisi bunga, ada lagi di daerah sini posisi bunga, ini berarti sama, dari sini posisi bunga, kemudian kanan kiri ini ada bunga juga, kemudian bagian sini juga ada bunga, bagian sini ada bunga, kemudian ini sudah, berarti ini ada bunga di sini, ada bunga di daerah sini ya, kemudian di sini, dan satunya berada di sini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bunga. Setelah itu kita akan membuat bunga dari sini bundar. Cara membuat bunganya bundar, kemudian ditekuk seperti ini ya. Ini bagian dalamnya, bagian baru bagian dalam. Kemudian setelah itu kalian akan membuat untuk yang bagian ini saja ya, bagian ini saja kalian bisa tambahi satu lagi. Nah, seperti ini ya. Ini agak bunganya paling gede gitu ya. Ini baru kemudian nanti diisi menggunakan ukiran. Mengenai ukiran nanti akan saya ajari pada video yang lain. Nah, sekarang ini hanya sekedar membuat bunga-bunga tadi ya. Metodenya sama, hanya seperti ini, dikasih lingkaran terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, ini
kita membuat seeker, seeker lambung menggunakan supaya kita akan tebali sebentar biar terlihat tebal. Sambil spedol dulu. Nanti untuk mewarnai harus kalian sendiri ya. Jadi nanti ada mewarnai sendiri pada sesi berikutnya. Ini kalau pakai pensil yang tipis, nanti setelah dihapus dia akan kelihatan sangat bagus sekali ya. Ini agak gede yang bikin sini ya. Kalau metodenya pas, gampang ya membuat. Ini tadi sudah saya konsepkan betul, jadi kalian tinggal membuat itu akan lebih mudah ya. Tapi jangan lupa share, like, and comment. Untuk membuat seeker lampung ini sangat mudah sekali sesuai permintaan teman kita ya. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan metode yang gampang saat kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah, misalnya disuruh membuat seeker lampung. Nah, ini akan mudah, tinggal nanti mewarnai. Untuk ukirannya nanti akan kita ajari juga.